Gabigli Bear umpan. Oke, Alvaro Piali. Gabigli Palmon sandrogan. Jeplak. Marli Bear Piali angkat 3. Oke, Alvaro Piali. Sehingga sampurna. Oke, Piali. Alvaro Piali. Abang umpan kembali. Cipian balik. Abang umpan roke. Abang. Cipian angkat 3. Oke. Kali Adiat. Mencoba kembali Dedi angkat. Jeplak. Marli Bear angkat 3. Oke, Rende. Sehingga sampurna. Oke, angkat. Berdak. Dengan jersey kebanggaannya berwarna biru kombinasi kuning putih bernama Kongo Putih dari satu kelas yang kemudian bola beri dari Betara Ciawar. Sementara dari sudut kanan masih satu dengan jersey kebanggaannya berwarna biru kombinasi hijau putih bernama Kongo Putih dari satu kelas yang kemudian bola beri dari CMBC Langgar. Wasit pembicaraan pertandingan kali ini wasit satu, beliau wasit lisensi daerah Jawa Tengah Aris Setiaji, dan juga disupport wasit dua, beliau Bapak Rizdian Baswede yang merupakan wasit lisensi daerah Kabupaten Cilacap. Saya ucapkan selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas untuk dua kenaman dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sip. Baik, kita saksikan bersama-sama jalannya pertandingan sajian pertama kali ini CMBC Langgar diperkuat Oki di nomor punggung 5 Alvan Ramdhani, berbagai pemain dari Pangandaran di nomor punggung 6 Dedi di nomor punggung 4 Indu di nomor 9 Adi Adot di nomor punggung 3 Balmon di nomor punggung 7 Regi di nomor punggung 2 dan Kamer. Sajian pertama kali ini pertandingan antar Betara CMBC, saya ucapkan selamat menyaksikan. Satu kembali pertandingan kurang sempurna nampaknya pemain daripada Betara sehingga angka poin pembuka. Poin masih ada. Satu melawan kosong. Pasti kali ini Oki lepas servisnya. Oki angkat ke Oki. Cacau. Defense yang sempurna, kita lihat Balmo. Satu spike dari Balmo. Kenapa angka poin bertambah untuk tim daripada CMBC Langgar 2-0. Oki lepas servisnya. Oki risetnya sempurna. Alim angkat roket Jidan Bay. Satu spike yang cukup sempurna. Jidan pemain asing lahir Cikuning Bantar Gung Perbas. Kenapa angka poin pindah membuka 1-2. Konsentrasi kembali Caca lepas servisnya sempurna. Lipi-lipi Alim angkat tinggi bola. Spike Balmo. Dapatnya kali ini membuka pemain pertahanan yang dilakukan pemain dari mana Betara sehingga angka poin pindah untuk tim dari CMBC Langgar 3-1. Konsentrasi kembali Ibnu lepas yang spesial. Ibnu angkat Jidan Bay. Masih ada Alvan angkat di Balmon. Alvan Ramdhani ditos luar biasa. Satu kembali spike yang menghujam membuka tajam setajam omongan tetangga di seluruh Alvan Ramdhani. 4-1 kali kembali Teguh angkat roket Anwar Ndwai. Satu strategi yang cukup sempurna dari Anwar. Beliau satu kembali pergerakan posisi 4 dari pemain CMBC kosong sehingga angka poin pindah sementara 2-4. Kembali soft angkat tinggi liber umpan. Oke, Alvan Ramdhani monster block dari Anwar. Nampaknya kali ini tidak membungkam cukup baik sehingga nampak pantulan bola melebar. Hanya mengibatkan angka poin kembali bergeser pindah 5-2. Konsentrasi kembali Alvan lepas servisnya. Alvan risetnya sempurna. Tangguh angkat tinggi Alvan Jidan Bay. Satu defense juga sempurna kembali kali dari Alvan Ramdhani. Mencoba kembali di BR, kita lihat angkat tinggi Jidan umpan roke Tangguh. Satu kembali bertahanan kurang sempurna kali ini pemain seorang Balmon. Tak pakai membentur bibirnya sehingga angka poin bertambah untuk tim daripada Betara Jawar 3-5. Konsentrasi kembali Jidan Bay. Kepada bola diarahkannya Jidan lepas servisnya. Jidan angkat tinggi Alvan Umar. Oke, Antoro. Satu serangan variasi bola antara yang kurang sempurna dari serang Rindi namanya. Bagi bacaan poin kembali bertambah 4-5 set yang pertama. Jidan Bay. Kepada bola diarahkannya Jidan lepas jam-jamnya Jidan risetnya kurang sempurna. Alvan angkat tinggi Balmon. Satu dorongan kembali pelan angkat Jidan umpan roke dorong kembali ke belakang Alif Gaul. Satu serangan dia kembali libero angkat tinggi. Oke, berdak. Wow, kali ini gagal nampaknya satu blok yang dapat kembali pemain dari Betara.
menambah angka poin kembali bidak 6-4. Masih kembali Balbon, angka 3 Alif 4 Rocket Caca. Oh maksudnya Amar nampaknya hadir juga di perguruan kali untuk kenawan daripada Petara. Menambah 1 kembali angka poin bergeser pindah 5 melawan 6. Konsentrasi kembali Amar kepada Bladi, ada kaki Amar lepas servingnya sempurna Alfa Ramdhani. Oke itu dia satu kembali poin spike dari Dedy. Berdapat satu kembali angka poin pindah untuk tim dari CPC Langgar 7 melawan 5. Konsentrasinya Dedy lepas servingnya Dini agak cidat merakit Teguh. Satu spike yang cukup baik dari Teguh. Berdapat angka poin kembali pindah untuk tim daripada Betara Ciawar 6-7 set yang kedua. Poin yang pertama masih kembali Teguh. Angka 3 Balmon, satu gerongan jeblak. Luar biasa. Satu kembali spike yang cukup sempurna dari pemain CPC Langga. Menambah angka poin pindah 8-6. Konsentrasi kembali Rindir lepas servis Rindir angka tinggi kali ini Amar. Satu belah pada sempurna kembali Rocky Mabi Ali. Satu dan kembali Teguh mencoba kembali, kita lihat angka Rocky. Satu poin dari Indo nampaknya kita lihat menuntaskan kembali pertahanan dari Perbetawa Ciawar. Menambah satu kembali poin 9-0. Konsentrasinya Rindir lepas servisnya Rindir di situ sempurna Teguh angkat roket Amar. Masih ada Rindir angkat tinggi Oki Alvan Ramdhani. Satu penempatan bola liar nampaknya dari seorang Alvan sehingga angka pun bertambah 10-6 set yang pertama. Baik, kita lihat kembali 28 pertandingan sementara kali ini angka poin final tim daripada Betara 7 melawan 10 set yang pertama. Masih dari posisi 1 dengan nomor punggung Amar. Pada pelatih arahkan kali ini satu servisnya Amar sempurna Okafil Ali Rindy. Apa terlalu deras satu kembali pekataknya seorang Rindy sehingga angka poin bertambah 8 melawan 10. Konsentrasi Amar lepas servisnya Amar lebih rapi hari angka 3 oke Alvan Ramdhani ditos luar biasa kali ini nampaknya sempurna satu kembali semakin diserang Alvan. Berapa angka pendidikan 11-8 Oki lagu kansal angka Teguh umpan Rocky. Satu perkenan berapa yang didapatkan dari serang Teguh nampaknya sehingga angka poin bertambah 12 melawan 8. Masih kali ini Oki lepas RG-nya Oki angkat Teguh umpan Rocky tidak baik. Panzer block didapatkan dari seorang Balmon ada berserang ini nampaknya kita lihat sehingga angka poin bertambah 13 melawan 8 tim dari CPC Langga. Konsentrasi Oki satu resip Sampurna kembali kali Caca sotikan didapatkan juga Sampurna angkat Oki kali itu Master Bob kembali dapatkan namun kembali kurang sempurna nampaknya kali satu spike dari itu sehingga angka poin pindah 9-13. Konsentrasi maksimal Caca satu servis yang kurang sempurna dari Caca kali ini gagal sehingga angka poin pindah 14 melawan 9. Kembali sampai Ibnu, angkat Amar umpan roket, Jidan baik. Satu penempatan bola yang cukup baik dari seorang Jidan. Sehingga angka poin bergeser kembali pindah tim daripada Petara 10-14. Konsentrasi kembali roket, lepas servisnya roket, risiknya sempurna. Oke, Alvan Ramdhani. Kali ini tidak mampu kembali digagalkan oleh seorang Anwar berulai. Menambah angka poin pindah 15-10 untuk tim dari CNBC Langgar. Kita lihat Alvan satu jam sekian kurang sempurna dari Alvan tampak terlalu deras memanjang keluar. Kenapa angka poin pindah 11-15 kembali Cidar baik lepas jamnya Cidar race biasa pura Balmon gagal nampaknya dari seorang Balmon. Kenapa angka poin kembali untuk tim dari Petara 12-15. Kita lihat kali Rocky Cidar satu jam set yang kurang sempurna daripada Jidan Bae. Berapa angka poin kembali pindah tim daripada CMBC Langet lepasan kembali sob angka tinggi Alif umpan roket Teguh. Wow satu kembali tim yang cukup sempurna dari libero pemain CMBC. Kita lihat Abang Marif Betos luar biasa satu kembali spike yang cukup sempurna dari Abar membuka pertahanan daripada pemain CMBC Langet 13-11.
Satu kembali konsentrasi Anwar. Kemudian bila diadakan Anwar angkat tiga Alfan Umat. Oke. Kita lihat satu swag yang cukup baik dari serang Rindi. Menambah angka poin bintang 17-13 set yang pertama. Masih kembali Gedi. Angkat jidat umpan Ragif Teguh. Lebar keluar tampaknya dari satu swag dari Teguh. Angka poin bertambah kembali 18-13. Konsentrasi kembali maksimal Gedi. Lepas bolanya Gedi Rizwia Sempurna Abad angkat 3 Ragif Abad. Satu kembali di pendek orang sempurna didapatkan para pemain daripada CMBC Langgan sehingga angka poin kembali bidang 14-18 set yang pertama. Konsentrasi kembali Teguh. Lepas servisnya Teguh angkat 3 Balman 4. Oke. Satu kembali gue yang cukup baik nampaknya Ibnu lemah namun kembali mematikan sulit dijangkau para pemain daripada Petara. Angka poin bidang 19-14. Balisov angkat alik umpan roket Cidabai. Satu di Vanessa Pura kembali dari Balbon Alvan Ramdhani. Dedos luar biasa. Satu spike yang sempurna daripada Alvan Surasa dari 2014 di set yang pertama. Kembali Rindisov agak tinggi roket. Satu blessing awar. Nampak kembali terlalu deras beberapa kali ini satu pukulan dia dapat serang Abar sehingga poin kembali ber- kita lihat satu jam setnya kurang satu dan ada serang Rindi sehingga angka poin minor dari para petara 15-21. Konsentrasi Abar, lepas servisnya Abar, ringsetnya Sampurna, OKB Ali, Alvan Ramdhani. Bencana, bencana, bencana. Menghujam tajam, setajam omongan tetangga dari seorang Alfa. 22-15. Kali ini tim dari para CMB Jelanggan di pertandingan set yang pertama. Konsentrasi kembali Oki Ramdhani. Oki Wan, maksudnya kita lihat. Angkat tinggi bola, caca. Kita lihat satu kembali swag yang cukup baik dari seorang Gatot Kaca Isa Babor yang akan diantisipasi oleh pemain dari CPJ seorang Oki. Berapa angka poin bidang 16-22. Konsentrasi kembali Caca. Lepas servisnya Caca angkat libero umpan Oki. Itu kurang sempurna kembali defense yang didapatkan oleh seorang Abar. Berapa angka poin bidang 23-16 satu tim daripada CPJ Langgar. Masih kembali kita lihat Ibnu, lepas servisnya Ibnu angkat roket Amar. Mampu selamatkan dulu seorang Gedi. Kembali Balbon, Kivana Sampurna kembali Amar. Cidabai, angkat tinggi Ibnu. Satu umat kembali Oke. Kita lihat Alvan. Dapat terlalu melebar sehingga angka poin pertama kembali daripada Petara. Jawab 17-23. Roki, lepas servisnya Roki. Risetnya Sampurna Ibnu angkat tinggi Oke. Ketos luar biasa. Satu serangan dari serang Balbon kali ini menambah angka poin bidang set play 24-17. Masih kembali Alvan angkat abang umpan kembali dari Cidabai. Satu kembali spike kelapa gigal menghujam tajam kita lihat dari serang Cidan dapat angka poin kembali bidang 18 set point set yang pertama. Masih kembali Jidat Bay. Lepas siap-siapnya Jidat Rizunya Sampurna kembali Balbon angkat tinggi. Oke, Balbon. Luar biasa kali ini Balbon. Sehingga menetapkan jalannya pertandingan. Baik gaul. Beresi. Baik kita lihat kembali ke dalam malam pertandingan set yang kedua. Petara versus CBC Langgar. Kali ini satu kembali Rizunya Sampurna Sampurna jadi seorang Amar. Anggapan membuka satu. Kosong untuk CMB Jelanggan. Konsentrasi kembali Rindi. Lepas servisnya Sampurna kembali Rocky Cidante. Nampak terlalu deras dari satu spike dari Cidante. Angka poin bertambah 2-0. Konsentrasi Rindi. Lepas servisnya Teguh angkat tinggi Rocky Cidante. Najwal nampaknya kali tombak terbelah tangan dari serang Oki sehingga angka poin pindah pembuka sementara 1-2. Masih kali ini Gatot Kaca Isa Babor kemana-mana diadakannya Caca lepas servisnya sempurna Oki Apil Ali.
Indo. Satu kuing X-Fag yang cukup sempurna dari Indo. Menambah angka poin bintang 3-1 set yang kedua. Masih Kalinoki. Angka 3 Amar Umpan Rocket. Cidakwe. Luar biasa dari saudara-saudara satu kembali spike dari Jidan. Kenapa angka pindah sementara 2 melawan 3. Kembali Rocky Bsop. Angka 3 bola Rindi. Satu lawan Alfa di Ondari. Masih mampu dipertahankan yang sempurna namun kembali kurang maksimal. Pendapatan yang didapatkan dari seorang Alfa. Nama sendiri Alfa. Sehingga angka poin kembali bertambah sementara 3 sama set yang kedua. Konsentrasi kembali maksimal Rocky. Lepas air pijar Rocky angkat Rindi umpan Oke Indo. Luar biasa kali di Indo. Kali mampu membungkam kembali satu blok yang dilakukan pemain dari Betara Jawar. Menambah angka poin pindah 4-3. Konsentrasinya Indo lepas air pijar Indo Rindi sebiasa pun datang ke Anwar Antemai. Satu kembali quick spike cukup baik dari Anwar Serasadari. Menambah satu kembali angka poin pindah daripada Petara Ciawar. 4 sama set yang kedua. Konsentrasi kembali Cina. Lepas cacatnya Cina Rizky punya sempurna liber angkat tinggi. Oke. Kita lihat deras menghujan tajam nampaknya satu kembali spike. Dari serang Adi Adot. Menambah angka poin kembali pindah 5-4 set yang kedua. Saat boleh konsentrasi maksimal Alvan Ramdhani angkat tinggi Alif umpan ke Rokib Amar timnya sempurna kepada Rindi angkat tinggi bola Rindi lebar luar dari satu swipe dari Rindi sehingga angka poin kembali bergeser pindah sementara 5 sama set yang kedua Anwar lepas servisnya Anwar risiknya sempurna Alvan angkat Oki jebrak. Satu good spike dari Denny nampaknya kita lihat. Kenapa angka poin kembali bergeser pindah 6-5 set yang kedua. Kembali Sol, Adi Ado, angka 3 Amar Umar Rakib Amar. Gagal diantisipasi oleh pemain dari CMBC Langgan. Sehingga angka poin pindah 6 sama tim daripada Betara Jawa. Satu kembali konsentrasi tekun lepas LPJ tekun angka 3 bola Rindi. Satu dua kembali Oke Rindi. Dedas. Satu swag yang lucu berbaik daripada seorang Rindi nampaknya menambah satu beli poin pindah 7-6 masih beli kita lihat Denny lepas servinya Denny risih kurang sempurna kali tentu angkat tinggul abad sudah kembali Rocky kita lihat Oke satu kembali quick swag nampaknya didapatkan serang Indo berapa angka poin kembali pertama tim daripada CMBC Langgam 8 set yang kedua masih beli kita lihat Caca, satu dua didapatkan Oki angkat ke belakang Alvan Ramdhani lebar keluar satu spike dari Alvan sehingga angka poin pindah 7-8 set yang kedua konsentrasi kembali maksimal Amar lepas servisnya Amar risetnya Adi Adon angkat tinggi Oke kurang sempurna kali ini Indo sehingga angka poin bertambah kembali 8 sama set yang kedua kembali kali ini Amar lepaskan sob Amar terlalu deras memanjang keluar dari satu servis dari seorang Amar sehingga angka poin kembali pindah 9-8 konsentrasi kembali Rindi lakukan cap-cap luar biasa kembali kali Rocky Abdi angkat Rindi umpan kembali kita lihat Alvan Ramdhani satu diberikan sempurna kembali Jidan Bae luar biasa satu penempatan bola dari seorang Jidan kenapa angka poin kembali pindah sementara 9 sama Awas, gan. Lalu jelas apa kali satu servis yang dilakukan dari seorang Caca. 19 kembali Oki Sob. Angkat Amar. Rizky dia kurang sempurna dari Amar sehingga angka poin bertambah 11-9 tim daripada CBC Langga. 19 untuk tim daripada CBC Langga. Konsentrasi kembali dari posisi satu dari seorang Oki. Lepas servisnya Oke risetnya sempurna Amar angkat tiga roket kali Jidan Bae gagal diantisipasi nampaknya seorang Adi Adot sehingga angka poin pindah tim daripada Petra Ciawan 10 melawan 11 masih dari posisi satu Oke lepas servisnya Oke risetnya sempurna Rindi angkat tiga Oke kita lihat kembali Ibnu dengan satu poin back cukup baik daripada seorang Ibnu kita lihat nama angka poin pindah kembali 12 10 Ibnu
konsentrasi kepada bola diarahkannya Ibnu, lepas servis Ibnu Alif Abil Ali angkat Rocky Cidan Kai. Satu penempatan bola liar yang cukup sempurna dari serang Cidan. Kenapa tidak mampu digagalkan serang Adi Ado sehingga bola pindah 11-12. Konsentrasi kembali Cidan Kai. Lepas servisnya Cidan angkat tinggi Oke kali Adi Ado. Luar biasa. Satu kembali strike yang mengucap tajam dapat diserang Adi Adot kali tidak mampu digagalkan para pemain dari Petra Jawa sehingga poin pindah 13-11 kembali Alfa angkat tiga Amar Rupan Rake Amar Maris naik mungkar. Satu strike yang begitu keras kembali dirasakan diserang Amar Surah Sedari. Berapa satu kembali poin pindah 12-13 untuk tim dari Petra Jawa. Akbar lakukan soft angkat tiga Ibnu Umpan Oke. Bentur bibirnya tampaknya kali ini center Oki sehingga angka poin bertambah 13 sama Anwar. Lepas servisnya Anwar risiknya sempurna kembali Adi Adon angkat Oke. Satu swipe yang sempurna dari Denny nampaknya pak nomor punggung CMP Jelandong. Kenapa satu kembali angka poin pindah 14-13. Satu kembali konsentrasi kembali maksimal Adi Adon. Lepas servisnya Adi Adon angkat tiga Alif Kanusial sederhana kembali Anwar mencoba kembali Denny angkat jebret ngeri besti. Itulah dia satu kembali spek yang cukup baik dari pemain CMB Jelanggut. Baik kita lihat kembali ke dalam lapangan pertandingan selesai 14 sementara 16 untuk tim dari CBC 14 tim daripada Petar masih kaya teguh lepas bola yang teguh prinsipnya Sampun Alivero angkat tinggi Oke Rindu luar biasa selesai satu spike dari Rindu menabrak angka poin kembali bintang 17 14 konsentrasi kembali Denny lepas servisnya Denny risetnya kurang sempurna kembali Alif angkat roket Amar gagal diantisipasi kembali Denny kita lihat menambah angka poin kembali bintang titip daripada Putara Jawar 15-17 masih kembali Amar lakukan soft angkat tinggi bola mencoba kembali libero Alvan Ramdhani Steven yang kurang sempurna dari Amar sulit menjangkau bola memang dengan kurang baik sehingga poin kembali pindah 18-15 konsentrasi kembali Rindu lakukan cacat yang seorang Rindu risip sempurna kembali kali ini kita lihat kaget kaca masih kaku sekali angkat tinggi Rocky Cidan Bay angkat tinggi Oke kembali Ibu luar biasa Ibu namanya kenapa angka poin kembali untuk tim dari CMP Jelanggut 19-15 kita lihat masih dari posisi 1 lepas servisnya keras kembali risik kurang sempurna kandus kaul kontrol kurang sempurna didapatkan dari satu kembali risik dan libero kandus kaul 20-15 kembali siap-siap angkat teguh umpan Roke Cidakul. Satu pukulan kedua dari Jidat kali ini membungkam kembali keras para pemain dari CMBC Langgan. 16-20 kembali Caca Sob angkat tinggi Oke itu Master Block namun kurang baik kali pendaratan yang didapatkan oleh pemain dari Petara Jawa menambah angka poin kembali pindah sementara tim dari CMBC Langgan. Satu kembali konsentrasi Oke lepas RPC Oke angkat tinggi bola kali ini Jidat tidak cukup sempurna kembali Oke angkat tiga Alvan Ramdhani war biasa kali ini satu demi satu serangan demi spike tentunya dilakukan seorang Alvan kenapa angka poin kembali bertambah 22-16 kita lihat satu servis yang kurang sempurna dari Oke melebar sehingga angka poin pindah 17-22 tim dari Petara Ciawar. Konsentrasi kali Rakim lepas bola servis Rakim angkat tinggi lebih hebat Oke Alvan Ramdhani
Lagi-lagi itu dia pemain kelahiran asli Pangandaran. Kali mengguncang kembali pertahanan para pemain dari Bentara Ciawar. Angka pindah 23-17. Kembali itu. Saat ini mencoba sempurna kembali Alvan angkat tinggi. Oke, kali Jepra. Wow, satu kembali blok yang kurang sempurna dilakukan kembali oleh serang Teguh. Penambah angka poin kembali bertambah. Match point. Tambah tim dari CMB Celaga. Lepas itu. Angkat tinggi Teguh umpan kembali kali ini Alif. Teguh. Wow. Namun terlebih dahulu memperkenalkan bagian pemain dari CMB Celaga. Sebagai mengibatkan angka poin pindah 18 set point set yang kedua masih melucu dan akan tinggi. Oke, terdak pasal blok dari Anwar. Kadek kasih yang terpulang menambah angka 19 match point. Kembali Cidak baik angka tinggi libero umpan. Oke, wow, Denny kurang masih malah panjang. Kembali kita lihat hanya bagaimana kembali poin bertambah 20 match point untuk tim daripada Putara Ciawang. Masih kembali Cita Bay. Lepas capcernya Cita Bay sebenarnya sempurna. Oke, angka berdak. Luar biasa satu kembali swipe dari Denny. Merupakan calonnya pertandingan set yang kedua.